Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel Eksplorasi Jalan teman-teman. Nah, jadi pagi ini saya sekarang masih di ini nih, di daerah latihan ya, Korpasgat TNI Angkatan Udara teman-teman. Saya sama Kak Adam Hidayat Channel ya. Kita akan eksplor daerah sekitar sini nih teman. Kebetulan kita lagi istirahat ini di Jalan Cagak. Ini antara yang ke Naringgul ke sana teman-teman. Ini yang ke Sadu ya. Sadu pas di Sidu ya. Itu pokoknya nanti kita akan ke sana dulu. Dari sana kita akan balik lagi dan kita akan ke Naringgul, kita akan ke pantai yang di Cidaun, terus kita akan muter ke Garut, teman-teman. Ya, itu teman-teman tadi ya. Biar enggak terlalu siang, langsung aja kita mulai videonya, teman-teman. I'm walking alone, the streets are empty. Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Oke teman-teman, kita persiapan lagi teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita berangkat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan keselamatan dan kelancaran sampai di tujuan teman-teman. Nah, jadi ini katanya jalan baru teman-teman tuh. Ini pemandangannya bagus teman-teman ya. Luar biasa nih. Jadi harusnya nanti kita mungkin dipoto di sini untuk thumbnail-nya teman-teman ya. Ini jalannya terbilang kecil juga ya teman-teman. Dan ini bekasnya longsor ya. Tuh. Tuh, ini juga longsor nih. Tuh, longsor ya teman-teman. Jadi hati-hati. Tahap Gunung Hutan Komando ya. Nih, ada Korpasgat teman-teman nih. Kemampuan loh, ini turunan nih. Nih, tuh ada tulisan komando. Ini jadi tempat San Mori teman-teman nih. Banyak. Ya, buat San Mori di sini nih. Banyak yang nongkrong juga. Ini tempatnya enak walaupun siang ini kayaknya adem ya. Karena ini sepanjang jalan hutan dan cukup rimbun ya hutannya. Nah, ini kita buat nongkrong-nongkrong. Nah,
enak ya. Nah. Banyak yang masih ada juga yang hunting foto, teman-teman di sini ya. Eh, ada anak kombo kayaknya nih. Anak kombo, ya. Ini turunan terus, teman-teman. Dan ini kita di 1530 meter di atas permukaan laut ya. Ini jalannya Syahdi ya katanya ya, jalannya ya. Tuh. Ini kita pakai gigi dua itu terlalu gerung ya. Cukup enak nih jalurnya buat menenangkan pikiran nih. Nih turunan, nanti di depan kita nanjak lagi ya. Terang untuk. Jadi banyak orang yang kesini tuh hanya untuk sekedar di foto, teman-teman, di atas motor ya. Ini kalau buka warung laku kayaknya ya di sini. Kalau nanya nggak pernah khawatir teman-teman kalau sama si marsupilami ya. Ada anak kecil sendirian. Dan ini cuaca agak mendung teman-teman ya. Nah, kelihatan kita walaupun ini cerah tapi ada awan hitam ya. Kayaknya mau hujan sih teman-teman, tapi mudah-mudahan mah nggak hujan ya. Ini jalan turunannya cukup lumayan nih, cukup ekstrim sih enggak ya, cuman cukup menukik ya. Ya saya di depan lah. Yes. Biar ke ambil gambar.
Oke. Jadi kalau di depan tuh seperti ini teman-teman tuh, situasi jalannya adem banget gitu ya. Ini kiri kanan pohon-pohonan. Dan ini jarak cuma 90 kilo teman-teman dari rumah ya, 90 kilo. Ini kita bensin paling baru habis 2 liter teman-teman. Ya 24.000 teman-teman nyampe sini. Nah, ini kita kayaknya cepet sih. Jalannya ini banget nih teman-teman, bikin ngantuk ya. Ada suara jangkrik nih, krik 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 deh, bikin ngantuk teman-teman. Ada yang nyari rumput. Nah, kalau ini kesini kayaknya udah mulai kosong nih yang San Mori-nya. Ini udaranya segar banget teman-teman. Udaranya segar, sejuk gitu ya. Kiri kanan, bikin adem ya suasananya. Lumayan tikungannya agak ini curam. Ini jalannya nih kung, kita ke sana motor lagi. Oh, nanti kayak ya. Jalannya nih emang benar-benar syadu teman-teman nih. Aduh. Enak gini. Kosong, udaranya segar. Aduh. Jalannya juga enak, gini kita tenang. Ngantuk ya teman-teman jalan gini tuh. Ya jelas semoga nggak hujan aja ya teman-teman. Oke, ada motor disebutnya kamuflase. Racking sama beat. Tuh, jalannya agak curam nih teman-teman, tikungannya. Hati-hati, ya kita harus ke sini nih tuh. Nah ini jalannya nih, mulai jalan rusak. Jadi ini kita udah masuk Cianjur teman-teman tuh, itu calegnya caleg Cianjur ya. Jadi jalannya udah mulai rusak nih kayak gini. Ini mudah-mudahan segera diperbaiki ya. Jadi kalau dipuji biasa ya.
jalan itu kalau dipuji pasti rusak. Tuh, ini tempatnya bagus buat istirahat, kita nyari tempat yang nih. Jadi untuk perjalanannya sampai sini mungkin teman-teman, saya juga nggak tahu nih apa kita balik lagi aja atau kita lanjut ke bawah ya teman-teman. Yang jelas ini untuk video saya cut dulu teman-teman, jadi nanti ikuti video selanjutnya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Fly off, away. It's the first time of today. Superhero.